SCP-3502 adalah sebuah fenomena anomali yang berlokasi di sebuah kota. SCP-3502 akan menyebarkan efeknya ke beberapa palang. Awas, ada kanguru yang biasanya ditemukan di beberapa daerah Australia. Ketika seseorang mengendarakan sebuah kendaraan melalui palang yang terkena efek SCP-3502 tanpa mengurangi kecepatan kendaraannya, mereka akan kehilangan sadar dalam kurun waktu 30-60 detik kemudian setelah melalui palang tersebut. Di saat kendaraan tersebut telah berhenti, SCP-3502-1 akan mulai bermunculan dan menarik pengendara tersebut keluar dari kendaraan itu. SCP-3502-1 merupakan sekumpulan dari kanguru abu-abu timur yang memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Dengan catatan, beberapa dari SCP-3502-1 akan memiliki kondisi sakit atau terluka. Setelah pengendara tersebut dikeluarkan dari kendaraannya, SCP-3502-1 akan menaiki kendaraan tersebut dan pergi dari sana itu juga. Jika mereka tidak bisa mengendarainya, SCP-3502-1 akan mulai menghancurkan bagian dalam dari mobil tersebut. Catatan lengkap terhadap palang awas ada kanguru yang diketahui harus dijaga setiap saat. Jikalau ada seseorang yang mengaktifkan efek SCP-3502, orang tersebut akan diberikan obat amnestik dan kejadian tersebut disamarkan sebagai kecelakaan biasa. Pada tanggal, sebuah habitat untuk SCP-3502-1 pun ditemukan yang berlokasi sekitar 20 km dari palang yang terkena efek SCP-3502. Telah diketahui bahwa tempat tinggal mereka terbuat dari beberapa rongsokan kendaraan yang dibentuk secara teratur. Beberapa dari SCP-3502-1 telah menggunakan rongsokan sebagai tempat teduh dari hujan, dan bahkan anak SCP-3502-1 pun menggunakan tempat duduknya sebagai tempat tidur mereka.